berada di Taman Foka ya. Jadi suasananya seperti ini. Kalian aja lihat aja ya videoku. Aku sekarang berada di Taman Soka, guys, di Solo 3 ya, Suruh ini. Suasananya suasana pedesaan ya. Seru sekali bermain air. Jadi guys, wisata ini benar-benar wisata alam ya. Lihat di sana, airnya mengalir kayak seakan-akan tuh di bawah pohon beringin. Di sini juga terdapat air mancur kecil atau air terjun kecil ya guys, yang airnya itu keluar dari sela-sela batu yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, ini kolam di bawahnya seperti ini. Nah, kalian bisa berselfie seperti ini ya gaya-gayanya. Di sini nuansanya masih sangat alami sekali ya guys. Lihat seperti ini. Wow, bening sekali airnya ya. Oh, dulu nih kali biasa ngoten nggih. Lah niku wonten kaya napane niku jenenge napa niku? Oh, ngoten. Dinas pertanian ngoten. Terus akhirnya malah difungsikan sebagai taman. Kemudian apa namanya, kolam ini didadek no kolam renang gitu nggih Bu nggih. Seperti itu guys sejarahnya. Lihat percikan airnya sangat amat alami sekali guys. Jadi itu kayaknya dibuat sendiri oleh warga. Nah, seperti itu prosesnya. Tuh. Jadi airnya itu akan menyembur ketika bannya itu kembali lagi. Seperti itu. Nah. Ini ada air terjun kecil lagi ya, guys, di sela-sela rerumputan dan bebatuan. Nah, ini atasnya adalah sawah. Seperti ini, lihat airnya jernih sekali sampai batu pun kelihatan dari atas guys. Di sana ada tulisannya dilarang mencuci di area Taman Soka ini ya guys, jadi jangan dilakukan. Sabta Pesona. Di sini juga terdapat semacam kolam, kolam ikan ya. Ini masih kecil-kecil guys, seperti ini. Yang di atas sana juga ada. Yang di atas itu. Ini sepertinya indukan ya guys. Hanya ada 6 ikan yang ada di sini, yang paling besar loh ya. Yang kecil juga sih. Di sini itu musola ya guys, dan yang di atas ini adalah parkirannya. Lihat, sangat amat hijau sekali ya di sini, karena memang ini di areal sekitar persawahan gitu ya guys. Ternyata ini bukan musola guys, tapi warung. Tak kira musola tadi. Masa
Ini ada kolam ikan lagi, guys. Dan di sana sudah persawahan. Wow. Dan di sini ada tulisan selamat datang Desa Happy Taman Soka Dusun Kadilobo. Nah, ini ada sosis-sosisan, guys. Tuh, Sikila makan. Nge. Mana katanya? Kalau yang ini bakwan jembak, guys. Jadi semacam tanaman gitu yang ada di sini, nanti aku tunjukin ya. Dibikin bakwan. Nih kita, Bu, tanamannya. Lah, seperti ini tanamannya, guys. Bisa dibikin apa ini? Kuluban bisa ya, Bu, ya? Kuluban bisa, buat bakwan bisa, ote-ote bisa. Wah, pokoknya ini termasuk sayur ya, Bu, ya. Jenis sayur, sayur. Jadi, guys, di sini kita bisa santai di warung-warung seperti ini ya. Guys. Bisa minum, bisa beli Indomie, bisa beli kopi, apa, Bu, mie ayam. Nah, sambil ngeliatin anak-anak seandainya mereka berenang. Tuh, Kila gak bawa baju ganti, gak bisa renang ya, Kil ya. Kila, halo. Isin dek nih, isin.